Inilah fenomena unik sekaligus menggelitik dari tanah air yang mengguncang dunia. Apalagi kalau bukan fenomena munculnya beragam meme foto dan video lucunya Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lungguna alias Haji Lulung. Bahkan hingga menembus trending topik dunia di jejaring sosial. Hashtag Save Haji Lulung muncul dan langsung merebut perhatian publik. Meme lucu, foto, dan video yang berisi sindiran terus mengalir di sosial media. Dari tangan-tangan kreatif anak bangsa yang gemar berselancar di jagat maya. Isinya memang benar-benar lucu dan menghibur serta membuat tertawa. Bahkan ada yang memparodikannya dengan kemarahan Hitler yang kalah ngetop dari Haji Lulung. Tak heran kalau akhirnya menjadi trending topik dunia hingga sederet selebritis muncul menanggapi. Indonesia tuh memang orang-orang kreatif ya menurut aku. Segala sesuatu yang memang serius itu dijadiin bercandaan dan akhirnya ya aku dengar main jadi trending topic word gitu. Jadi lucu aja sih. Kreatif dong, nggak gampang mau bikin meme. Nggak semua orang bisa gitu. Meme yang bagus ya. Maksudnya meme yang tajam kena tapi mengikuti koridor aturannya gitu, itu nggak gampang. Lucu aja sih. Jadi kalau sempat ya papahku juga. Terus teman-teman aku juga bilangin Haji Lulung nih. Aku bingung Haji Lulung apa sih Haji Lulung. Orang niat banget loh buat kayak gini nih ya. Orang niat sekali. Haji Lulung. Yang pertama saya apresiasi ya. Terima kasih. Jadi saya juga memang enggak pernah ya membaca yang pertama akun sosial yang tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi kalau akun sosial yang tidak ikut serta di dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa, saya malas baca. Ya. Kemudian ya itu saya tidak semua ya bicara media sosial, artinya yang kedua persoalan Twitter, memang betul, sungguh betul saya jujur saya tidak punya Twitter dan saya tidak pernah membaca Twitter. Oleh karenanya kemarin saya diberitahu sama staff-staff saya, beberapa staff, Haji ada akun Twitter nih katanya, hashtag Save Haji Lulung, apa itu? Wah pokoknya semua seolah-olah menyudutkan Pak Haji Lulung gitu, seolah-olah. Ya saya nggak mau baca, telah itu terus menerus, adik saya ngomong, istri saya ngomong, apresiasi juga saya kan, terlepas itu dari positif negatif. Saya lihat, ini kreatif seni, kreatif seni yang semua orang artinya punya hak untuk menyampaikan kreatif seninya tadi. Sehingga saya lihat, ini nanti ke depannya saya yakin, artinya energi yang negatif saya yakin menjadi energi yang positif. Terus hari ketiganya dikasih tahu, Pak Haji Lulung sebenarnya 1x24 jam kemarin Anda udah menjadi ranking dunia apa, saya bilang. Saya kagak ngerti lagi kan. Saya belum. Hitler aja kalah Pak Haji Lulung. Awalnya, Haji Lulung tak menanggapi munculnya meme lucu foto dan video tentang dirinya. Haji Lulung baru tergerak untuk melihat setelah adik dan istrinya mendesak untuk melihat foto dan video lucu yang memparodikannya. Maka ia pun melihat sendiri bagaimana parodi dirinya muncul di hashtag Save Haji Lulung. Segala sepak terjangnya seakan diparodikan, termasuk gaya belahan rambutnya. Ada yang menyamakannya dengan belahan rambut tokoh kartun anak-anak, ada yang menyindir belahan atap gedung MPR terinspirasi oleh rambutnya. Ada lagi yang menyamakannya dengan gaya belahan rambut Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Tak ketinggalan, selebritis Chika Jessica dan Omes pun beraksi di depan kamera mengikuti gaya belah tengah rambut Haji Lulung dengan berbagai ekspresi. Saya tidak ikut dalam ledek-ledekan, tapi saya ingin tadi kayak yang kata yang saya ingin mengingatkan, memberikan pesan saja bahwa setiap warga negara punya kesamaan dalam pemerintahan, menciptakan kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai perbedaan dan kebenekaan Indonesia.
Haji Lulung menyadari bahwa meme di jejaring sosial maupun Twitter lebih banyak bermuatan meledek dirinya. Tak hanya soal belahan rambut hingga sederet gambar satir lainnya. Kondisi Haji Lulung yang tak punya akun Twitter pun turut disentil. Dan gara-gara ledekan juga sentilan di jagat maya, ia kini sudah membuat akun Twitter. Yang menakjubkan, baru sekitar 3 hari jumlah followernya sudah mencapai belasan ribu. Di seluruh tanah air, ini karena banyak usulan dari teman-teman, saya harus mempunyai akun Twitter. Ya, tukang cabai aja pakai Twitter katanya. Akhirnya sekarang saya pakai Twitter, ini Haji Lulung Ailesa di @halus24, Haji Lulung untuk semua. Assalamualaikum, alhamdulillah. Sekarang saya sudah memiliki akun pribadi Twitter, semoga dapat saling berbagi informasi yang mencerdaskan kita semua. @halus, Haji Lulung untuk semua, 24. Fenomena Haji Lulung memang menggelitik, begitu juga ulah 4 cewek cantik Putri Bahar. Cantik-cantik, tapi mereka mengaku amat doyan jengkol. Tak sekedar berucap, Juwita, Jelita, Bella dan Tiara pun memperlihatkan aksi bersama memasak jengkol. Seperti apa hebohnya saat cewek-cewek cantik ini memasak jengkol, lalu beramai-ramai menyantapnya? Simak hanya di Intense di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Setelah fenomena lucunya Haji Lulung di dunia maya, maka giliran hebohnya para personil Putri Bahar yang cantik-cantik tapi hobi makan jengkol. Awalnya tak suka, tapi akhirnya semua tak canggung-canggung lagi makan jengkol rame-rame. Lantas seperti apa serunya saat para personil Putri Bahar rame-rame masak jengkol?